Okay, everyone, welcome back on Mahwatch YouTube channel. Still with me, Tio. Nah, ini dia yang anget, yang anget. Sebetulnya ini masuknya mungkin nggak terlalu telat-telat banget ya menurut gua ya. Ini Seiko lumayan agak-agak tepat waktu nih datenginya ya. Dan ternyata benar waktu awal-awal gua dapat kabar si Arni ini launching. Oke, anyway, yang mau gua bahas ini Arni ya, Seiko Arni ya. Waktu si Arni ini datang, gua ngeliat launchingnya, gua lihat fotonya itu kayaknya keren, dan ternyata setelah on hands ini jam tangan emang keren beneran, bahkan gua bilang lebih keren dan kelihatan lebih versatile, lebih solid dibanding yang seri sebelumnya, seri yang model original Arni-nya ya. Fans Seiko garis keras ya pasti udah paham lah ya, jam anan Digi ini kenapa dikasih julukan Arni, ya nggak sih? Karena pendahulunya Seiko H558 melejit karena dipakai Arnold Schwarzenegger di beberapa filmnya di tahun 80-an. Yang spesial dari rilisan terbaru itu apa sih? Nah, ini yang pertama, Seiko Arni yang baru ini dibuat untuk merayakan anniversary yang ke-40 Seiko H558 yang merupakan hybrid diver's watch pertama di dunia dengan fitur alarm chronograph ya. Disebut hybrid diver's karena menyatukan tampilan analog dan digital. Keunikan ini Arni selalu diserbu penggemar. Jadi pada zaman itu jam kayak gini nih udah lumayan unik untuk di kelasnya Seiko ya. Nah, yang sekarang ini kan kalau dilihat dari bodinya kan kelihatan seperti kronograf ya. Kelihatan seperti kronograf. Tapi sebetulnya ini ternyata setelah gua cek bukan kronograf, walaupun di sini tetap ada fitur stopwatch ya. Jadi, yang di crown sebelah kanan bawah ini ternyata dia fitur diving lock ya, dive lock. Jadi spesialnya yang baru ini, dia bisa mengukur kedalaman air hingga 80 meter, terus mencatat diving log hingga 100 kali menyelam ya. Kurang lebih seperti itu upgrade-nya yang sekarang ya. Dan digital screen-nya ini dipindah ke bawah. Nah, sekarang untuk spesifikasi fisiknya, case-nya itu diameternya di 46,92 mm. Oke, jadi kita bilang di sini ini diameternya hampir 47 ya. Nah, untuk ketebalan case-nya ini ada di 14,1 mm. Lug to lug-nya itu kurang lebih di 50,9 mm dan lug width-nya 22 mm. Untuk case materialnya stainless steel, strap materialnya stainless steel, dan glass materialnya hard leg crystal. Untuk movement-nya menggunakan solar quartz movement kaliber H855 dan water resistance-nya ada di 200 meter. Dan keempat crown-nya ini semuanya screw down crown. Dan yang gua bahas yang stainless steel ini nama SKU-nya adalah SNJ033 yang sekaligus menjadi salah satu warna atau varian favorit gua karena di on hand-nya juga keren banget, warnanya stainless steel stunning. Black dial dan strapnya bisa compatible dengan strap apapun, walaupun bracelet strapnya ini kalau gue bilang bentuknya hampir sama atau mengusung desain dari ciri khas bracelet Monster ya. Nah, next ini ada yang padi special edition. Spesifikasinya masih sama, cuman ini dia menggunakan desain padi yang baru, which is itu gambarnya kayak globe motifnya untuk di dialnya, terus kombinasinya udah bukan merah biru lagi tapi lebih ke black and blue ya, dan di sini talinya menggunakan silikon rubber. Nah, untuk next-nya di sini ada SNJ 037 ini yang katanya ya ini limited edition, itu cuman 4000 pieces ya. SNJ 037 ini limited edition 4000 pieces. Lainnya tetap sama, yang membedakan dia warnanya lebih syarat ke full black ya. Ini yang tiga di kanan, jadi ini sebetulnya full black PVD coating, keren juga. Hanya aja gue nggak nyangka kalau ini ternyata limited. Oke, gimana
Kok bukan Matic? Enggak, justru ini keren menurut gua. Gagah, keren banget. Ini satu-satunya Seiko yang apa ya, modelnya kelihatan ada pusher chronograph tapi benar-benar bisa menarik perhatian gua ya. Analog digitalnya juga enggak mengganggu jamnya untuk dibaca ya. Semuanya tetap keren, tetap gampang dibaca. Gua suka komposisinya juga pas, digitalnya juga pas. Jadi siapa nih yang udah kena racun Arnie yang baru nih ya, atau pengen cepet-cepet check out, kalian bisa langsung kunjingin website kita di jamtangan.com. Terus kalian bisa langsung cek link produknya di caption ya. Mau lewat aplikasi boleh, mau lewat web boleh. Ada pertanyaan kalian silahkan tulis di kolom komen. Terus jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Itu hukumnya wajib kalau kalian pengen dapat surprise di episode-episode yang akan datang ya. Terus like emang belum wajib hukumnya, tapi kalian harus klik like ya. Terus kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang belum tahu, atau mungkin kalian kalau niat ngeracun kalian boleh share video ini. Ada pertanyaan atau yang macam-macam, silakan tulis di kolom komen. Oke, okay? I think that's all everyone. Aduh, Seiko Arnie ini emang keren yang baru sih. Jadi gue mau up close and personal dulu sama si Arnie ini. Buat kalian bisa langsung happy hunting and happy shopping di website jamtangan.com. Oke, okay? I think that's all everyone. See you on the next video. Bye.